Situasi terkini, ombak semakin parah. Sementara petugas akan melakukan penyisiran di pinggir pantai karena faktor gelombang yang cukup besar. Situasi gelombang besar badai diperkirakan jam 11 akan naik ke daratan. Situasi terkini sepanjang pantai selatan Gianyar, gelombang besar, angin kencang, hujan. Selamat pagi Komandan, izin melaporkan hari ini gelombang tinggi. Pemantauan sementara di pesisir pantai Lebih nanti akan mengarah ke pantai Kramas. Sementara tanda-tanda korban masih nihil, belum ada tanda gelombang pasang, ombak besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!